Lagi satu terserang, konek-konek Azhari ni ada hutang alu. 35,000. Okay, saya tolong ceritakan. Saya sebenarnya saya tak nak ambil pot cerita ni sebab saya bodoh. Bukan bodoh, saya macam saya tak akan saya takkan buat konten kalau saya tak tahu. Yes. Saya takkan ulas kalau saya tak tahu. Mm-hmm. Tapi bila kita buat konten pasal PN dan manifesto lah apa benda kan. Dia mainkan hal tu. Main tu semua Along bila nak bayar Along bila nak apa benda ni Along. Jadi kita katakan bila saya tanya kawan-kawan yang rapat dengan calon, dia kata dia ni ada bisnes. Dia ada company. Dan dia ada utang bisnes lah kan. Utang bisnes lah kan. Ha. Utang bisnes ni saya rasa pun masalah dia. Yang banyak Pak Beri. Tak, utang bisnes RM35,000 tu sikit. Kan? Bisnes, okay. Ni bukan hutang pribadi tau. Even kalau kau kata hutang pribadi pun, RM35,000 sikit. Sikit lah. Kan? Kalau RM35,000 hutang bisnes, lagilah sikit. Dan benda itu tidak efek apa-apa sebab itu bisnes. Ya. Yeah. Ha, itu bisnes dia. Dia memang of course takkan gunakan duit peruntukan untuk kau bisnes dia. Eh, gila kau. Kau ingat tak audit kau ni? Audit? Tak. Diorang ni saya skeptikal tau. Dia kita ni apa bodoh jadi jadi YB ni. Ingat macam dia orang. Ya, kan? Ingat macam dia orang kan? Paling kurang kau jadi YB. Kalau ni YB ni, kita mesti selesaikan dengan cara lain lah. Cara gentleman lah. Cara biasa lah. Bukan dia cari saya faham. Dia ingat kalau jadi YB, nanti ambil duit peruntukan tu. Bayar. Allah. Tak, cara dia orang cakap tu macam hutang juta-juta. 35,000 je kot. Kan? Korek lu hidung yang peh 35,000. Dah settle. Sebab ni hutang bisnes. Yeah. Saya pun tanya, sebenarnya saya ada tanya juga calon, cuma off record. Saya ingat nak rakam, tapi saya tahu calon mungkin tak selesa. Yeah. Sebab benda tu pribadi dia. Pribadi betul. Dan tak ada kena-mengena dengan apa yang boleh offer. Yeah. Cuma saya tanya sekadar untuk pengetahuan, saya boleh sahkan apa SK kata, because dia kata benda tu kecil. Yeah. Benda tu bukannya saya hutang banyak pun, dia bukan juta-juta. Dan bukanlah hutang alung seperti mana dia dakwa. Okay, hutang alung ni jahat tau. Ha. Sampai sekarang tak sampai boleh buktikan. Betul. Siapa yang sebut hutang alung ni ya? Menteri mana? At least menteri kan? Menteri mana yang sebut? Yang saya perasan dia mula daripada X yang dirankan oleh admin page Ahyada Kulut Fans. Kulut Fans. Dia main kat situ. Dia start di situ. Itu Sarah. Dia bukan tak Along. Dia kita boleh respon Along kalau fan-fan dia sebut. Kita boleh entertain lah. Mana kita akan cuba explain. Tapi kalau sekadar Sarah, janganlah, ya. Lepas tu, dia kata apa tu SK? Bila minta, betul buktikan yang calon Khairul Azhari ni, hutang Along. Oh, dia kata, hutang Along mana ada penyata. Dan kalau tak ada penyata, macam mana kau kata hutang Along? Engkau pun tak buktikan. Kau pun tak tahu penyata ke tak hutang Along. Kau sebut je masalahnya. Kau yang bagi tahu, kau kena buktikan lah. Beban pembuktian terletak pada si penuduh. Ni si Ahmad Atan. Mangkuk ayam Ahmad Atan ni kan. Minta maaf lah. Siapa Ahmad Atan ni? Dia famous lah. Pening berlaku. Tak tahu, dia budak pan dah. Tahu lah kan. Tahu. Faham. Saya faham lah budak pan. Yeah. Ha, dia budak pan lah. Sorry lah. Aku tak cakap pakai mana. Ucapan je. Sebab dia buat SK kan. Dia SK orang pas ni. Ucapan je. Okay. Dia kata, oh kita cabar calon untuk kemukakan penyata. Bila kita kata, okay. Sebelum kau minta calon kemukakan penyata, kau kena buktikan yang si Khairul Azhari ni hutang alum. Oh. Mana ada penyata? Hutang alum tak penyata. Dan kalau hutang alum tak penyata, engkau nak minta Khairul Azhari tu kau akan penyata. Dia macam mana? Dah sah-sah ternyata. Dah tak ada penyata, engkau minta lagi dia keluarkan penyata. Apa kebangang? Isu ni sekadar main lah. Tak ada isu dah. Saya rasa benda kalau kita mainkan lagi, seolah-olah kita nak menyambut benda-benda yang banyak benda. Kita kena fikir banyak benda lain. Banyak benda yang kita fikir, kita kena suarakan dalam isu. Ambil manfaat PRK ni untuk bercakap benda-benda yang benda factual lah. Benda factual, benda yang menyebabkan perut rakyat. Yes. Kan? Kawan-kawan, pergi tengok stesen bas Kuala Kubu. Oi. Tak cerita lah, saya cuba keluar kubu. Sangat begitu. Sedih. Tak pernah berubah tau. Saya rasa kena fikirkan something lah. Jom kutuk Kelantan yang saya cembas tau. Kan? Kau tengok keluar kubu. Ni negeri maju eh. Aku boleh cakap tau sebab aku orang Selangor. Lahir membesar kat sini. Tapi aku ni memang anak jati Selangor. Stesen bas kat keluar kubu tu, aku cakap terus terang, tak selayaknya untuk sebuah tempat yang ada bandar baru. Ya. Kalau macam contoh, for example, minta maaf for Banting. Aku bini aku Banting. Kalau stesen bas Banting macam tu, boleh ampun. Sebab Banting tak ada bandar baru. Banting cuma ada Pekan Banting. Okay? Dia belum tahapan bandar lagi. Tapi kalau ini Kuala Kubu, ada bandar baru, kan? Dan dekat pula dengan tempat-tempat yang besar. Bagi contohnya kan, for example, dekat dengan Bernam. Boleh Bernam pun antar kawasan naik, sangat besar antar kawasan naik semua. So, macam satu benda yang lawak, ada stesen bas macam tu.
saya sampai tahap saya tak nak tak buat konten sebab saya macam Allah kita menghina diri kita sendiri. Ya betul, sedih. Ha, saya tak buat konten, saya buat konten pasal saya kita pun adalah, kita bukanlah semua benda kita hantam. Tapi kita kena pertimbangkanlah benda-benda ni menunjukkan bahawa kalau aku ini dah nak bersuara. Yes. Kalau aku pula minta kita nak bersuara benda-benda ni mintalah kat wibawi kita, adun-adun kita ataupun menteri besarlah di Selangor kan. Untuk at least tengok perkara yang diskrit benda-benda yang tak nak sebut. Benda tanyalah. Kan?